panen satu kali menjadi tiga kali, artinya ada kelebihan produksi. Dari situlah nanti akan dibawa ke ya, ini termasuk ini, kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali menjadi tiga kali, artinya ada kelebihan produksi. Dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kota Waringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten yang lain yang kelebihan produksi akan ditarik dengan pompanisasi ini. Ya. Terima kasih, Bapak.